الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bertemu kembali dalam majlis ilmu. Dengan perbincangan kita pada kali ini, iaitulah beberapa perkara tentang masalah a'malul qulub, amalan-amalan hati. Para jemaah sekalian, bila sebut tentang amalan hati, artinya amalan yang kita tidak nampak pada zahirnya. Amalan yang zahir, yang kita lakukan solat itu zahir, tetapi ketika kita nak solat, ada satu amalan hati yang besar, iaitulah bermula dengan niat. Nabi SAW sebut dalam hadis, innamal a'malu binniyat, segala amalan kita itu bergantung dengan niat. Maka di dalam perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dia panggil rehlah kita kepada Allah bermula dengan sayrul qulub, perjalanan pengembaraan hati. Hati itu perlu digilap supaya amalan yang kita lakukan ini semuanya kerana Allah Azza wa Jalla. Perbuatan yang kita lakukan itu kerana Allah Azza wa Jalla, sama ada kita tulis atau tak tulis. Apa maksud tulis atau tak tulis? Kita ni kadang-kadang bila nak bagi hadiah ke orang, ke nak bagi sumbangan, kita tulis dengan tulus ikhlas. Betul tak? Kalau tak tulis, tak jadi ke? Ha, itu soalannya. Kalau tak tulis, tak jadi ke? Dia tu bukan tak jadi, tak semangat. Nah. Tulus ikhlas itu dalam hati. Sama ada kita tulis ataupun tak tulis, yang pentingnya penilaiannya, yang menilainya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka ia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau setakat tulis saja tapi hatinya tidak ikhlas, maka itu kita berada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Para jemaah sekalian, di antara perbincangan tentang amalan hati, maka para ulama bahagi kepada dua kategori. Bahagian yang pertama dia panggil amalul qulub, amalan-amalan yang menjadi perhiasan kepada hati, bermula dengan sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat sabar, itu dipanggil amalan hati. Kemudian kita jangan lupa, setiap benda ni ada positif, ada negatif. Satu lagi dia panggil mufsidatul qulub. Mufsidat mana? Perkara-perkara yang merusakkan hati. Jadi kalau kita nak suburkan hati dengan cara kita berzikir, kita bertaubat, kita beristighfar, kita jangan lupa di sana masih lagi ada serangan-serangan kepada hati kita melalui syaitan yang kita pun tak nampak dia. Amalan yang duduk dalam hati pun kita tak nampak, cuma kita boleh merasai melalui anggota kita, iaitulah riak, ujub, rasa bangga diri, rasa hebat, takabur, kita je betul, orang lain salah, ghadab, sifat marah yang tak kena pada tempat. Ini semua dia panggil mufsidatul qulub. Mufsidatul qulub artinya perkara-perkara yang merusakkan hati. Merusakkan hati. Bila bercakap tentang hati rusak, hati sakit, maka para pendakwah dia bahagi kepada dua kategori. Dia kata, para jemaah sekalian, kita kena beza di antara hati sakit dengan sakit hati. Kalau sakit hati, sakit rasa tak susah sangat.
kita pun tak jauh dengan IGN. Boleh bawa ke sana, mungkin dia tukar yang hati lain ataupun dia buang tempat yang sakit. Tapi kalau sakit hati nak bawa ke mana? Hei, sakit hati saya. Macam mana nak buat? Kita kena kembali menggilak ke, mencari penawarnya di mana? Di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak disebut kepada kita. Untuk perbincangan kita pada kali ini, saya bawa penyakit yang ke nama dia ittiba'ul hawa. Penyakit mengikut keinginan nafsu. Nak nafsu nak apa, kita ikut belakang. Dia nafsu ni, dia suka kepada apa yang dia suka. Jadi kita sebagai pemilik kepada tubuh kita ni, milik sebenarnya Allah Azza wa Jalla, tapi kita sebagai orang yang diberi taklif oleh Allah Azza wa Jalla, maka bukan semua benda yang kita suka itu kita boleh ikut, dan bukan semua perkara yang kita tak suka itu tak baik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka, lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada yang kamu tak suka tapi dia baik bagi kamu. Di antara senarai perkara yang kita yang tak suka oleh nafsu, iaitulah berjihad fisabilillah. Jihad ni senang ke susah? Kita nak berjihad, bangun solat subuh pun rasa penat. Tambah-tambah Malaysia dilanda cuaca yang begitu menarik sekarang ni. Budak-budak duk main internet dah. Dia tukar ambil gambar dekat London, tulis nama gambar Kuala Krai. Letih saya nak jawab. Oh, dia kata turun salji dah tempat ustaz. Kata insya-Allah. Mari nak main, nak main apa ni, main salji. Nak bangun dalam keadaan cabaran yang begitu besar, Nabi SAW sebut dalam hadis, isbaghil wudu 'alal makarih. Di antara tanda orang hebat itu, iaitu orang yang boleh mengambil wuduk dengan sempurna walaupun susah. Maksud dia, kita sini taklah teruk sangat. Orang yang duduk dalam negara-negara sejuk kan, negara salji tu, bagaimana agak-agaknya dia nak bangun salat subuh yang terpaksa kena menggunakan air itu? Kalau setakat wuduk boleh tahan lagi, kalau kena mandi macam mana? Ada waktu-waktunya seorang tu kena mandi. Bagaimana keadaan dia dalam keadaan dia yang begitu sejuk? Namun begitu, para jemaah sekalian, kita duduk di belakang hawa, ataupun dalam bahasa Melayu kata ittiba' al-ahwa, hawa nafsu. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita, iaitulah beberapa kemudaratan. Mudaratnya mengikut hawa nafsu tanpa kawalan, iaitulah sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, iyakum wa tahkim asyahawati ala anfusikum. Aku beri peringatan kepada kamu, amaran kepada kamu, daripada mengikut keinginan syahwat. Nafsu ataupun syahwat ini sudah dua perkara yang memang dipasang oleh Allah Azza wa Jalla ke atas, ke dalam diri manusia, hamba-hamba dia. Bukan sahaja manusia, makhluk lain pun ada syahwat, ada nafsu. Tetapi kita dikawal, dikontrol oleh akal. Akal saja cukup tak cukup? Lah, masih belum mencukupi. Maka satu lagi kawalan yang paling mantap, iaitulah kawalan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka benteng iman, ataupun disebut dengan nama perisai Muslim, itu yang paling mantap untuk menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam perkara ini mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengikut apa yang dikendaki oleh syahwat, apa yang tak dikendaki oleh nafsu. Maka akal kena berfikir, berpandukan kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, yang ini baik atau buruk, ini halal ataupun haram. Dua perkara ini tak boleh lepas daripada kehidupan kita. Kalau tidak, semua benda kita nak. Dan kata para ulama, bukan semua yang nafsu nak tu salah. Tak salah, cuma bagaimana nak kontrol. Ketika Allah SWT gambarkan tentang apa yang ada dalam jiwa diri manusia itu, iaitulah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat.
Manusia itu telah dihiaskan dengan suka kepada syahwat, keinginan nafsu. Daripada wanita, perempuan, anak-anak, harta benda, kenderaan, semua nak. Jadi semua perkara itu nak kepada isteri memang digalakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara-cara dia yang diizinkan. Nak mendapat anak juga digalakkan. Nabi kata tazawwajul walud alwadud, kahwinlah perempuan yang suka ramai anak. Kita hari ni awal-awal lagi dah janji dah. Nah, belum kahwin lagi awal-awal nak berapa anak? Saya nak 3 ya. Ha, dia MAU siap dah 3 nak. Mana kalau cukup 3 tu macam cukup kota dah. Ha. Kita sekarang duduk sibuk dengan kota kan. Kota haji ya, berani kita ni. Kota lain tak berani nak campur tangan. Ya. Jadi ada yang keinginan nafsu itu tidak dilarang, cuma bagaimana nak menguruskan, mengatur kedudukan nafsu kita. Maka para jemaah sekalian, kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita tentang orang-orang yang mengikut hawa nafsu dia tanpa kawalan. Maka yang pertama sekali, khusranul akhirah, orang ni akan kerugian di akhirat. Saya nak kalau bolehlah para jemaah yang ada pen, ada kertas tu tulis. Kalau tak ada kertas tu, buka dia punya note, tanda. Nanti kita sama-sama tadabur, balik kita tengok, kita kaji apa yang ada dalam kertas, dalam kitab kita ni. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ayat 37 sehingga 41, Allah kata apa? Fa'amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Fa'amma man tagha, orang-orang yang jahat mengutamakan kehidupan dunia meninggalkan kehidupan akhirat, maka neraka jahim tempat tinggal dia. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut, bimbang dia, buat persiapan dia untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan diri dia daripada hawa nafsu. Mana kita kontrol, kita kawal dia, apa orang ni, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat tinggal dia. Jadi yang pertama sekali yang sangat kita takut, iaitu ikut hawa nafsu. Kata di Imam Asy-Sya'bi, seorang ulama tafsir, summiyal hawa, dinamakan hawa. Sebab apa? Li'annahu yahwi sahibi sahibihi binar, kerana dia boleh mencampakkan tuan dia ke dalam neraka, wal iyaz billah. Yang kedua, ikut hawa nafsu boleh membawa seorang itu kepada kesesatan. Yaquduhu ila ad-dalal, bawa kepada sesat. Allah SWT sebut, in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus. Buat-buat kapi, buat-buat sesat tu, yattabi'un, mereka ambil sangkaan sajalah. Dia duk sangka Tuhan yang mereka sembah itu boleh menyelamatkan mereka. Perkara-perkara yang mereka buat itu boleh melepaskan mereka, wa ma tahwa al-anfus, dan mereka mengikut apa yang dikehendaki oleh nafsu. Jadi kita, kalau kita semua nafsu kita nak, kita ni, maksud kitanya, kita kena bagi kepada banyak kategori. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala ni memang tak suka dengan agama, maka syaitan akan tarik dia mengikut nafsu dia secara itu. Ada orang yang sederhana suka, maka syaitan bawa mari pula dengan cara yang disukai. Saya buat contoh yang paling mudahlah, sebab kadang-kadang bahasa ahli-ahli tasawuf ni tinggi. Kita ahli ibadat, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita suka ke masjid. Adakah kita yakin, kita confirm bahawa kita sudah selamat? Jawabnya belum. Mungkin di saat kita sedang menunggu solat, di saat kita masuk masjid, di saat kita sedang beristighfar, berzikir, baca Quran, syaitan masuk dalam pintu riak. Dalam masjid ni tak ada orang lain yang paling hebatnya, tengok-tengok kiri kanan, kiri kanan, aku yang paling so. Dia tak akan lepas. Kita ni
mengikut nafsu, suka dipuji ke suka dikeji? Kalau orang puji kita, Masya Allah, Tabarakallah. Berapa orang semua ni? 5-6 orang masuk-masuk kedai, belanja habis. Oh, tapi kalau tengah duduk bercakap, tiba-tiba tak puji kita, sedikit kritikan, agak-agak, apa jadi? Musim-musim zaman kita ini, siapa dia panggil zaman hidup di alam maya ni, dia panggil unfriend. Cabut kawan dah. Oh, sekali kawan tu bukan kritik pun, tegur je kat bawah tu. Ah, dia ni tak boleh pakai dah. Subhanallah. Itu dia panggil tahwal anfus. Kita ni mengikut kehendak perasaan. Ahli ibadat gini dia mari. Pasal itulah syaitan dia tak masuk lorong no entry. Ah, kita kena ingat. Yang duk masuk langgar no entry ni puak kita ya, bila tengok ah tak, polis ada tak ada, ah, jalan. Tapi syaitan dia tak guna jalan yang tak betul, sebab dia tahu setiap orang ada keinginan yang tersendiri. Orang-orang ahli maksiat, ashabul fujur, fusak, orang-orang fasik, dia nak cara dia. Orang-orang ahli ibadat ada cara tersendiri. Kerana itu para jemaah, kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin contohnya Imam Ghazali, kitab yang ringkas Mukhtasar Milhajul Qasidin, ringkasan jalan menuju kepada Allah Taala atau bimbingan mukmin, dia buat satu bab. Bab al-ghurur. Bab manusia yang terpedaya. Dia mula dengan siapa? Dia mula dengan para ulama. Kemudian ahli al-abid, ahli ibadat. Ahli maksiat bawah sekali. Sebab dia tahu, ahli maksiat ni dia sudah tahu dia dalam maasi, dalam maksiat, cuma dia tak nak taubat. Tapi kita ahli ibadat ni, kita tahu tak kita tak betul? Kalau orang tegur marah, maka kita jangan sekali-kali. Ma tahwal anfas wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Ramai di kalangan manusia ni yang terpesong dengan sebab mengikut hawa nafsu tanpa panduan daripada ilmu. Yang ketiga, bahaya penyakit yang ketiga ikut hawa nafsu ni, adamul intifa'i bil Quran. Orang ni tak dapat manfaat dengan kita baca Quran dan juga mendengar nasihat. Tak baik. Kita akan dengar nasihat bila? Apabila kita setuju dengan orang tu. Itu ya. Ah, saya suka dengan ustaz ni. Sebab oh, dia cakap kelakar ke, contohlah. Maka oleh apa yang dia kata, kita akan dengar belaka. Tapi kalau kita kata orang ni saya tak suka, walaupun dia baca Quran, baca hadis kepada kita, mungkin tak masuk dalam kepala. Sebab tidak ikut, nafsu kita tak suka dengan dia. Itu dia panggil tidak ada tajarrud. Apa nak tajarrud? Minta maaf saya banyak guna istilah ni, nak suruh para jemaah ni dengar dan tulis. Tajarrud anil hawa artinya bebaskan kepala kita tu daripada kekangan keinginan nafsu. Bila kita nak belajar, tujuan apa kita belajar? Kita belajar ni tujuan yang pertama nak memahami apa yang ada dalam kitab, dalam Al-Quran, dan apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini besar. Kemudian bila kita faham apa yang kita nak amal. Kalau setakat faham saja, dapat maklumat saja, tuan-tuan kena ingat dalam dunia hari ini, di setelah berakhirnya zaman penjajahan secara bersenjata kolonial, mereka telah tukar, dipanggil zaman al-ghazwul fikri, zaman serangan pemikiran. Berapa ramai pengkaji-pengkaji barat yang dikenali dengan nama golongan orientalis telah menafsirkan Quran. Golziha contohnya, bapa orientalis, tulis sebuah kitab nama dia Aqidah, Aqidah Islamiah. Dia kafir. Maka kita mengatakan maklumat, knowledge tidak memberi faedah kepada kita selain daripada amal, kefahaman yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Siapa yang Allah nak beri kefahaman, kebaikan kepada dia, maka diberinya kefahaman. Yufaqihu fid, diberi kefahaman. Di sinilah kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, syarah hadis ini, dia kata apa? Berbeza di antara sekadar ilmu dengan kefahaman. Ilmu maklumat. Kita tahu. Sebagaimana kita tahunya kelebihan duduk sahawal. Tahu tak tahu? Tahu dah kan? Tapi setakat yang saya tanya beberapa orang imam, imam kita ni baru lah. Kalau tanya pun dia baru. Yang pernah saya interview, ada imam yang sudah 30 tahun jadi imam.
ada imam, imam yang sudah lebih pada itu. Saya tanya, ustaz, imam, berapa kali kita tangguhkan dulu solat sekejap kerana nak mengundi, nak duduk di sah depan? Setelah kita mengetahui kelebihan sah depan, imam kata, alhamdulillah ustaz, selamat sejahtera, 30 tahun saya jadi imam, belum pernah lagi ada. Ha, macam mana? Kenapa orang tak berebut sedangkan dia sudah tahu? Ha, kita taklah sampai nak berebut pun apa, nak mengundi-ngundi, sekurang-kurangnya penuhkan, kan? Ada setengah masjid, masya Allah, tabarakallah, masjid kita ni di antara masjid yang yang terbaik. Ini bukan nak puji imam kita. Masa sah depan tu penuh, ada setengah tu bertolak nak naik sah depan. Masya Allah, tabarakallah, kita kekalkan prestasi yang ada dan kita tambah lagi kebaikan yang yang Allah yang dalam galakkan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila orang ni ada sifat begini, dia tak akan dapat dengar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu kata-kata yang menarik, tuan-tuan tanda. Ali kata apa? Innama akhsha alaikum isnatain. Aku bimbang kamu ni akan ditipu kata kamu dua penyakit. Yang pertama dia panggil tulul amal, panjang angan-angan. Kita ni panjang sangat angan-angan kita ni. Sebab apa? Kita duk fikir nak segala benda. Dia kata, ustaz, tak bolehkah kita, tak bolehkah kita bercita-cita? Lah, cita-cita boleh. Tetapi yang masalahnya angan-angan, tulul amal, kadang-kadang cita-cita tu lebih besar daripada daripada apa yang yang ada kemampuan pada kita. Maka di situ yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Kenapa dua perkara ini dianggap sebagai penyakit? Kenapa? Dua perkara ini dianggap sebagai penyakit, kata di Sayyidina Ali, kerana panjang angan-angan yunsil akhirah. Panjang angan-angan itu melupakan kita daripada akhirat. Saya ni alhamdulillah sudah pencen lah contohnya, sudah umur pun sudah lama. Tapi bercita-cita lagi nak buat tu, nak buat benda ni yang di luar daripada kemampuan kita sudah. Itu dia panggil angan-angan yang lebih. Sebab bila nak benda ni, paksa kita kena guna saluran-saluran mungkin yang silap, melalui pelaburan yang tak halal, pinjam duit ataupun berhutang daripada syarikat-syarikat yang terlibat dengan riba. Sedangkan kita sudah di hujung usia, bila agaknya kita nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, wa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haq. Ini kita nak. Orang yang ikut hawa nafsu menghalang dia daripada menerima kebenaran. Menghalang dia daripada kebenaran. Kemudian panjang lagi lah kata-kata Sayyidina Ali ini, sangat menarik. Kata di Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi kata, kecuali para ulama, dia kena panjang angan-angan. Ah, sudah. Ini yang tak adil ni tak? Bagi orang lain tak boleh, para ulama dia kena panjang angan-angan pula. Maksud dianya, para ulama ni kadang-kadang, seorang ulama dia tulis kitab tafsir contohnya sampai 30 tahun lama tulis kitab. Ubaid ibn Ya'is, guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, pernah diceritakan dalam kitab Safhat min Sabril Ulama, pernah diceritakan bahawa dia ni tak makan malam bertahun-tahun lamanya dengan tangan dia. Dengan tangan dia, ya. Dia punya pembantu bawa makanan. Tok guru ni duk menulis kitab. Menulis kitab, duk baca, duk kaji. Jadi pembantu dia dah mengantuk dah, nak pergi tidur. Tok Syekh ni tak makan-makan lagi. Kawan tu pun ambil makanan suap mulut dia. Bismillah, makan. Habis pinggan. Kawan tu pergi basuh pinggan siap, rehat nak tidur. Tiba-tiba Tok Syekh panggil, ya Jariah, ainal asya, di mana makan malam saya? Dia kata, Tok Syekh, saya suap siap dah kamu makan. Tak sedar. Itu dipanggil cita-cita ulama. Kita kata, oi, kan saya tulis kitab ni tak siap. Tulis je. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitab dia jarang yang sempat habis. Al-Majmu' sampai kitab Salah, meninggal Imam Nawawi. Banyak lagi kitab-kitab dia, kadang-kadang masuk bab yang pertama lagi, bab taharah, dia dah meninggal. Itu dia panggil cita-cita, maksudnya cita-cita yang baik daripada kalangan ulama.
Yang ketiga, berapa dah penyakit ni? Yang keempat, yang keempat, yufsidul qalb. Orang yang ikut hawa nafsu ni akan merusakkan hati dia, kerana dia tak berfikir secara baik untuk akhirat dia. Kita fikir hanya bagaimana nak dapat keinginan yang ada hari ni. Sebab itu, para jemaah sekalian, mengapa berlakunya pembunuhan ataupun peringkat sedikit rendah berlakunya perbuatan sihir, dengki? Orang ni bila dengki kepada orang kerana nafsu dia tak suka, tak dapat apa yang dia nak, dia cari bomoh, cari sihir nak rusakkan kawan tu. Kita ni kalau boleh lah, orang-orang yang tak suka, kita tak suka ni, kalau boleh mati terus lah senang, ataupun kena bala. Dia tu sakit dah tu, duduk hospital ICU dah. Baiklah tu. Puas hati. Sebab musuh kita sudah. Maka orang yang tidak mengikut hawa nafsu, bagaimana tindakan dia? Lain. Kalau orang tu dia tak suka, dia doakan kepada orang tu supaya jadi baik. Doa. Biar ya Allah beri hidayah kepada dia. Dia dah buat tak baik kepada saya. Minta Allah Ta'ala hidayahkan dia supaya Allah Ta'ala ampunkan dia. Dan kita nak dia dengan kita sekali dalam syurga. Ramai di kalangan sahabat-sahabat zaman dulu, al-qatilu wal-maqtulu fil jannah. Orang yang dibunuh dan pembunuh sekali dalam syurga. Macam mana tuan-tuan? Di dalam peperangan, seorang ni kafir. Berperang. Dia bunuh kawan Islam tu, mati syahid kawan tu, terus ke syurga. Tak lama lepas pada itu, dia pula masuk Islam dan dia masuk peperangan, dia pula dibunuh. Dia dalam syurga juga. Itu dia panggil al-qatil wal-maqtul. Pembunuh dan yang dibunuh, dua-dua dalam syurga. Dengan sebab apa? Bertukarnya gaya hidup dan cara dia. Yang kelima, sababu li zahabil aqli, iaitulah orang yang mengikut hawa nafsu ni yang menyebabkan hilang akal dia yang waras. Dia akan bertindak mengikut kehendak dia, akan bertindak mengikut kehendak nafsu, tidak mengikut kehendak akal, tidak mengikut pemikiran yang baik, yang menyebabkan dia akan sebab di dalam kerusakan yang begitu besar. Yang paling menakutkan orang ikut hawa nafsu ni itulah dipanggil insilahul iman, tercabut iman. Tuan-tuan boleh tanda dalam kitab, dalam surah Al-A'raf ayat 175, watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina. Kamu bacalah ke atas mereka cerita orang yang telah kami beri kepada mereka, kepada dia ayat ilmu. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakani minal ghawin. Katanya ayat ini disebut kepada seorang tokoh yang dulu ada ahli ilmu, nama dia Bal'an bin Ba'ura. Bal'an ni orang alim, tapi disebabkan dengan ikut hawa nafsu, akhirnya dia terjebak dengan terkeluar daripada Islam. Kata di para ulama, al-kufru fi arba'ati asya. Kekufuran itu terjadi daripada empat perkara. Yang pertama, dengan sebab al-ghadab, kita marah sangat. Yang kedua, disebabkan asyahwat, syahwat. Yang ketiga, terlalu keinginan. Yang keempat, terlalu takut. Pernah dalam sejarah ini, zaman dululah, orang-orang yang terjebak dengan perkara yang tidak baik ini, di antaranya dinukilkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ataupun lain-lain, yang telah menyebut kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang baik yang akhirnya bertukar kerana seorang perempuan telah bertukar kepada agama Nasara. Dia gila sangat perempuan itu, dia kata tak boleh kahwin, mu Islam aku Nasara. Habis macam mana nak buat? Tanassar. Itu dalam kitab-kitab sejarah yang telah menukilkan. Kemudian kita lihat hari ini anak-anak orang Islam yang terjebak dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik ni pun juga sudah banyak. Kita kena tengok dalam majlis sambutan tahun baru-baru ni pun dah pelik nampak. Orang duduk sebar dalam YouTube, dalam internet ni, kita nampak ada satu gerakan di Malaysia ni yang agak bahaya, iaitulah puak-puak pelampau Kristian ni. Ini perlu kepada, insyaAllah pihak kerajaan sudah mengambil perhatian, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya anak-anak kita, keluarga kita tidak terjebak mengikut hawa nafsu sehingga kepada peringkat insilah
ataupun tergelincir daripada landasan iman. Yang keseterusnya iaitu lahiku awa nafsu, dia panggil muhlikun. Benda yang membinasakan seorang itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta, perasaan bakhil yang terlalu diikuti. Bila mari orang bagi minta derma, sayang ke duit. Bakhil yang melampau, ini bahaya. Yang kedua, wahawan muttaba', ikut hawa nafsu. Nak apa, nak apa. Saya tengok setengah-setengah orang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan adanya alat-alat handphone moden ni, alat-alat baru ni, satu handphone sampai 6,000 harga. Bila orang tanya, Pak Cik beli buat apa handphone ni, nak buat apa? Nak jadi designer ke? Nak buat design apa-apa benda, jaga account? Dia kata, dah mudah nak jawab WhatsApp kawan-kawan. Kalau setakat nak jawab WhatsApp, perlu ke harga 6,000? Setakat kita nak letak install Quran, nak baca dalam tu, yang harga 1,000 sudah memadai. Itu maksudnya, kadang-kadang kita ni lebih ikut kepada nafsu, tidak ikut kepada keperluan. Orang kaya tak apalah, dia duit banyak. Tapi orang-orang miskin tu masalah. Membeli apa ni? Mengikut nafsu, tidak mengikut kemampuan. Itu bahaya. Maka yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, seorang itu sangat kagum dengan diri dia. Ini binasa. Saya ceritalah, waktu nak pergi haji, duduk dekat airport, orang nak pergi Mekah kan pakai ihram tu. Bila kita mula masuk bawah itibak, dia panggil itibak ni, bawa masuk bawah buka bawah kanan, waktu dekat tawaf, ada pakcik-pakcik ni dekat KLIA dah pakai siap dah. Kita pergi, pakcik, kita buka bau ni, nanti nak tawaf dekat Kaabah. Selamba dia jawab, pakcik ni 17 kali 17 siri ke kerusuh haji ni, tak pernah miss. Kagum dia dengan 17 siri yang dia pergi, tapi dia lupa waktu dia pergi tu dia tidur. Itu masalahnya. Waktu orang kuliah dia tak sedar, tapi kehadiran dia penuh full, tapi dia tak sedar yang dia pergi tertidur. Patutnya bila orang bagi, begitu ke? Terima kasihlah. Saya pun ingat lupa sebab benda tak pernah. Tengok. Itu dia panggil ijabul mar'i bi nafsi. Seorang yang kagum dengan dia, dia tak akan terima nasihat orang. Tak akan terima. Pernah saya tegur dekat Mekah. Ini cerita Mekah lah, cerita Malaysia ni, cik hati pula kawan sini. Di Arafah, dekat daripada waktu wukuf. Waktu wukuf ni kemuncak lah kalau kita pergi haji ni kan, kemuncak. Dia usah rokok dekat tandas. Biasanya, boleh sebut ke rokok sini? Tak apa. Kalau sedap semua jemaah ni tak selesa, dia temannya apa rokok-rokok atas masjid. Biasanya perokok-perokok ni duduk main kat tandas. Sebab tandas kan, kita nak masuk dalam tandas pun kena baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Jadi pokok tu duduk kompos itu. Dia pun kompos itu juga. Saya sambil pergi tandas tanya, pakcik, kita di Arafah ni, waktu wukuf ni, waktu mustajab, dia bukan nak campak benda tu tak? Dia tengok kita, awak siapa? Orang tengah pakai ihram tak boleh kelahi lah, pusu kawala jidal, lari ya kita. Baik, memang tepat apa yang Nabi kata, tiga perkara muhlikat yang binasakan itu, ikut hawa nafsu. Seorang itu kagum dengan diri dia, dia rasa dia hebat, dia kuat, dia pandai, yang menyebabkan orang lain itu boleh dikondem, boleh tak betul belaka. Dan kebakhilan yang sangat melampau. Yang ke seterusnya, iaitulah itiba'ul hawa, ikut hawa nafsu ni, seorang itu telah menutup pintu-pintu taufik ke atas diri dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada lagi dah. Peluang nak berbincang sudah tidak ada. Apa yang dia nak, itu yang dia nak. Maka yang menyebabkan seorang ini istahwaza alaihil hawa, maka kata di Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, tulis kata-kata ulama tasawuf yang hebat ni, ahli apa ni, ahlul qulub, Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, dia kata man istahwaza alaihimul hawa wattiba'i syahwat, siapa-siapa yang dikuasai oleh hawa nafsu dia dan dia ikut dia dan godaan syahwat dia, in qata'at anhu mawarid at-taufiq, maka terputuslah daripada dia sebab-sebab nak dapat taufik. Sebab yang seterusnya, para jemaah sekalian, kita ambil cara ringkas jelah. Sebab mungkin orang ni akan undur, dulunya kuat beribadat, akhirnya hilang ibadat. Para jemaah sekalian, waktu belum ada alat-alat moden hari ni, bila kita masuk masjid, apa yang kita buat?
kebanyakannya ada tasbih di tangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian mari pula tasbih moden yang yang besi-besi itu. Yang besi itu penak sikit itu. Satu masjid dengar dia ketuk-ketak, ketuk-ketak. Mari yang terakhir ni bila adanya handphone kat tangan. Masuk masjid buka apa? Buka handphone. Niat baik nak baca baca Quran. Tapi kalau sekali mesej masuk, kita pun terlepas pandang pergi ke sana, agak-agak bila pula nak undur ke belakang ke Quran kita tadi. Ini kita ingat. Kadang-kadang bila benda-benda kesukaan hawa ini sangat-sangat besar. Seorang pendakwah, dia kata aku buat kajian, buat kajian. Apa yang dia kaji? Orang-orang zaman dulu, Masya Allah, Tabarakallah, dia boleh berdiri setengah malam. Ada yang kata berpuluh rekaat, ada ratus rekaat. Wallahu'alam tentang bilangan rekaat tu. Kadang-kadang yang sebut tu tak sangat tak logik. Orang ni solat satu malam sampai 500 rekaat. 500 rekaat. Kita duduk kali daripada lepas isya sampai ke subuh, berapa ratus minit ada. Takkanlah dia solat macam dia yang cerita 7 minit 23 rekaat solat terawih tu. Ini ulama besar. Rokok dia dengan sujud dia khusyuk. Tak. Yang pentingnya mereka boleh berdiri lama. Mereka boleh baca Quran sampai berpuluh apa ni juzuk satu malam satu juzuk atau apa ni 10 juzuk ataupun mungkin khatam. Dia kata aku tengok pelik. Macam mana Allah Taala beri kepada dia? Macam mana? Bila mari alat ni, alat-alat yang ada dalam poket kita ni, aku duk tengok seorang tu duduk dalam masjid. Tapi dia duk layan, duk serik sana serik sini, berhenti-berhenti habis bateri handphone ni. Oh, dia kata nampak dah. Dia kata rupanya apabila hati tu suka dengan satu benda, dia akan duduk kat situ. Kita nak kata apa bahasa ni? Orang panggil bila kita suka satu benda, mana kita akan orang kata galik. Galik ni nak terjemah mana kok? Kok bahasa Malaysia ni? Apa galik? Galik juga. Galik juga boleh. Selamat. Bila suka satu benda, dia akan terikat ke benda tu. Jadi oleh kerana mereka dulu hati dia, hawa dia nak kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka suka dengan dengar kalam Rabbuna, dia suka dengan baca kalam Rabb apa ni kalam Allah, suka bermunajat dengan Allah Taala, dia suka. Maka ketika itu mereka boleh duduk berjam-jam, berdiri begitu lama. Kita juga bila oleh kerana kita suka dengan alat kita ni, kita boleh duduk sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam habis bateri. Sebab apa? Sebab hawa menyetujuinya. Ini bandingan-bandingan yang simple para jemaah sekalian. Kita tak payahlah apa ni banyak masalah sangat. Itu di antara bahaya mudaratnya kita mengikut hawa nafsu. Maka bagaimana kita nak selesaikan masalah kita? Ilajul hawa, bagaimana kita nak ilaj? Apa nak ilaj? Nak ubat. Kata orang pergi hospital, takkan doktor tanya penyakit je. Ubat dia tak bagi. Ini bukan klinik lagi ni kan. Jadi yang pertama sekali ubat kitanya ar-ruju' ila Allah. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, semak balik hidup kita. Kita ni pengikut hawa nafsu ke pengikut apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ni saya nak ijazah satu doa saja. Kalau tuan-tuan nak doa banyak kan, bagi banyak tak cukup pula. Apa dia tak cukup? Tak sempat masa. Boleh kata sekali? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ingat. Kalau tak ingat buka rakaman tu, tanda itu kita rakam boleh. Kita nak bagi ijazah doa ni je pagi ni insya-Allah taala. Sekali lagi saya baca. Allahumma inni a'udzubika min munkarati al-akhlaqi wal-a'mali wal-ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksud dia, ya Allah,
aku minta berlindung denganmu daripada mungkarat, benda-benda yang tak baik daripada akhlak kelakuan aku ni. Satu. Yang kedua, daripada benda-benda mungkar daripada perbuatan. Kita tak nak. Yang ketiga, benda-benda yang tak baik daripada hawa, kehendak nafsu kita. Tuan-tuan boleh hafal ni pun, insyaAllah banyak lagi lah bacaan-bacaan yang lain. Tapi ijazah ni tak boleh bagi banyak. Kalau bagi banyak, tak jadi semua. Betul tak? Jadi kita kena ijazah sikit-sikit. Siapa yang tak sempat, insyaAllah Al-Fadhil Tua Imam boleh tulis dekat skrin dia nanti, boleh ambil di situ, insyaAllah. Jadi simple je tu, mudah sangat. Yang ketiga, tanda dia, iaitulah kita cuba penuhkan hati kita ni dengan perkara yang lawan hawa nafsu. Nafsu nak kepada, nak ikut lagi dunia ni, kita kata dah, aku nak pergi ke akhirat dah. Nak pergi ke akhirat dah. Yang keempat, mukhalatatil ulama, hendaklah kita bercampur dengan orang-orang yang soleh, para ulama. Hadirilah kelas-kelas pengajian tentang ilmu-ilmu yang mengajak kita kepada ilmu kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri kepada kita kepahaman yang benar. Dan sebagaimana yang sudah dibagi kertas di tangan masing-masing tu, dapat dah kertas tu, itu dia panggil saya nak bagi ijazah sini. Ha, apa ni, bukan ijazah apa ni, dia panggil kempen sempena dengan tahun baru. Ha, kita ni tahun baru, semangat baru, betul tak? Kita kata, orang pun kata semangat baru tahun ni, nak kata nak semangat ni, nak semangat baru. Ha, saya nak kempen dua perkara. Yang pertama sekali, salatul jamaah, solat berjamaah di masjid. Boleh ke tak boleh? Ha, semangat tu kuat sikit. Solat berjamaah di masjid, insyaAllah. Ha, semangat ada tu. Tak, lepas ni solat subuh masa solat Jumaat dah. Ha, tu orang duk tulis dalam internet, dia kata Yahudi takut kalau solat subuh Jumaat. Maknanya oleh kerana solat subuh kita ni tak berapa sah, Yahudi tak takut. Itu yang nak lawan dia je. Maknanya seolah-olah kita kata Yahudi tak takut dengan kita sekarang ni sebab kita tak kuat. Memang dia tak takut pun. Yang kedua, menghadiri majlis ilmu. Menghadiri majlis-majlis ilmu, khususnya ilmu yang membincang tentang halal haram, ilmu tentang bincang tentang ashab al-qulub, tentang hati. Jadi kita kena ambil cari hati. Alhamdulillah saya sendiri telah berusaha keluarkan syarah satu kitab yang sangat masyhur di Malaysia ni. Nama dia kitab Penawar Bagi Hati. Ingat tak? Penawar Bagi Hati tu, itu kitab tu menarik. Kita sudah Malaysia kan dia, tulisan dia. Tuan-tuan cari, ada warna kuning, ada warna biru. Yang apa ni, ikut kulit dia je lah, kulit yang tebal. Tajuk dia Penawar Bagi Hati. Dan syarah dia tu boleh tengok dalam YouTube. Cari, tulis nama saya, lepas tu tengok Penawar Bagi Hati. InsyaAllah kita boleh bertalaki malam-malam waktu tak ada kerja di rumah, buka kitab, baca. Saya kira ilmu Tawar Bagi Hati ini sangat mustahak di zaman kita hari ini, yang banyak serangan-serangan yang masuk dalam kepala kita. Jadi semangat tahun baru kita pada kali ini, insyaAllah para jemaah sekalian. Yang pertama, salat berjamaah di masjid. Yang kedua, menghadiri majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Kita dapat mengakhiri husnul khatimah dan Allah Ta'ala kumpulkan kita sekali lagi di dalam syurga insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kenangan ulama, saya ingat saya sudah baca di masjid ni, kuliah subuh kita di sini, sebuah kitab. Nama dia At-Taqfiqhu Ta'amul, fiqh berinteraksi sesama manusia. Kita sudah khatam sebuah kitab. Tuan-tuan boleh tengok rakaman tu dalam YouTube. Cari dalam YouTube saya, channel Abu Anas Madani, ataupun nama dia Hirak Da'wah. Tengok situ, cari tajuk dia fiqh berinteraksi dengan manusia. 10 siri kita syarah di sini pada waktu subuh. Alhamdulillah subuh ni berkat. Sekarang ni saya sedang syarah kitab ni pula. Nama dia A'malul Qulub, kitab aplikasi hati. Cari dalam YouTube aplikasi hati, tuan-tuan boleh ikuti siri yang kita kuliah ni. InsyaAllah harap-harapnya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk perjalanan kita membawa hati yang sejahtera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kempen kita dulu ingat lagi tak? Pukul berapa? Tak ada dekat jam. Pukul berapa syuruk? 7? Ingat tak? Setiap kuliah subuh kita dulu, kita duduk kempen.
Tuan-tuan para dan puan-puan, nak ke tidak kita pahala haji dengan umrah? Nak? Siapa tak nak kan? Orang nak pergi haji bukan senang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Tirmizi, dia kata apa? Siapa solat subuh berjamaah, siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sampai naik matahari. Syuruk tu naik matahari tu, mana matahari dia terbit, cuma oleh kerana hujan tak nampak. Kemudian waktu tu waktu larangan, kita tunggu lagi 10 atau 15 minit untuk melepasi waktu larangan. Bila tamat waktu larangan tu, kita solat dua rakaat. Solat apa itu lah, tuan-tuan nak solat. Niat solat dua rakaat permulaan duha ke? Ada orang kata solat isyrak, solat ialah. Yang penting ada, Nabi tak sebut, Nabi kata rakaatain. Dua rakaat. Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? Tiga kali haji ya Pak. Tiga kali haji yang sempurna. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang. Cuma susahlah nak kempen di zaman, di saat subuh lambat ni. Nah, waktu subuh 5:30 dulu, pukul 7 dah apa ni, dah naik matahari dah. Jadi sekarang ni sabar tu kena lebih sejuk pun kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang amalan kita yang besar, isbaghul wudu alal makarih, ambil wuduk ketika susah. Ini pun menunggu syuruk ketika lambat ni pun termasuk dalam mujahadah. Mujahadatun nafs. Jadi tuan-tuan yang dan puan-puan yang tak nak kejar ke mana-mana, kita tunggu ya 7:22, 23, 7:33 insya-Allah kita solat sunat. Kemudian kita balik, kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini dia diriwayat oleh Tirmizi. Ada perbincangan ulama hadis itu, ada yang mengatakan hadisnya baik dia punya sanad, ada yang kata dhaif. Yang pentingnya kita mengharapkan dia termasuk dalam yang boleh diterima dari sudut penilaian hadisnya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas yang kita bagi tu boleh ambil lah. Siapa tak ada, tak dapat lagi ambil. Kalau nak balik letak kat surau pun boleh ambil. Saya nak kempen tahun ni, kempen solat berjamaah di masjid insya-Allah taala. Dah habis. Kalau habis ambil dalam Facebook dia. Tengok Facebook Abu Anah Madani tu, kita letak kat situ dah.